Dan sementara itu pemirsa, ratusan kader Partai Indonesia Gerakan Raya atau Gerindra menghadiri apel kader Partai Gerindra di Lotus Panaya pada Sabtu 5 Oktober 2024. Apel ini digelar untuk menyatukan tekad memenangkan pasangan yang diusung Partai Gerindra di pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul dan Ibnu Saud IS. Ketua DPW Gerindra Tarakan Ibnu Saud yang juga sebagai calon Wakil Wali Kota Tarakan menyampaikan bahwa kader Gerindra harus satu suara mendukung pasangan Karisma. Sudah mengawasi kita, sakit. Pasalnya, hal itu sesuai instruksi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang meminta seluruh kader Gerindra memenangkan calon yang diusung Gerindra. Tapi kader Gerindra harus tahu ini adalah instruksi dan harus dijalankan. Kalau bila tidak ya ada masyarakat semua. Jadi tujuan kegiatan ini untuk memastikan bahwa pesan ini sampai. Bukan hanya ditarakan sebenarnya, kepada semua kader Gerindra yang ada di Bantara, karena saya ketua DPD. Begitu juga Muka, semua kader harus memenangkan calon yang didukung atau diusung oleh Partai Gerindra. Tentunya kehadiran seluruh pengurus dan anggota Partai Gerindra malam kemarin untuk menegaskan jika semua harus satu komando, yakni memenangkan Karisma di Kota Tarakan. Agung Pradana, Tarakan TV.